Jerawat, jerawat, jerawat. Suka pusing sendiri kalau di wajah udah ditumbuhin jerawat. Kadang bikin minder kalau mau jalan-jalan. Kadang juga suka nggak tahan, pengen pencet tuh jerawat biar cepet hilang. Tapi kalau udah dipencet, sakitnya itu ampun-ampun banget. Belum lagi jadi membekas di muka. Tambah bikin malu. Jangan khawatir, Beli Kasep mau kasih tahu kalian solusinya. Yuk ikutin cara jitu berikut ini buat ngilangin jerawat di wajahnya kalian. Nah, jadi tips jitu buat ngilangin jerawat di wajahnya kalian yaitu dengan menggunakan pad tool yang ada di Photoshop ini. Caranya cukup mudah. Kalian tinggal mengklik pad tool ini dan untuk mempermudah kalian tinggal perbesar fotonya kalian. Setelah itu kalian tinggal melakukan seleksi pada wajah yang berjerawat dan menggesernya ke area yang tidak berjerawat seperti ini. Dan lakukan lagi ke area yang berikutnya sampai jerawat di wajahnya kalian benar-benar habis. Nah, gimana, sudah tampak mulus kan? Dengan hasil seperti ini, kalian tidak ragu lagi untuk memposting foto kalian ke sosial medianya kalian. Dan juga kalian bisa mencobanya di rumah. Nah, itulah dia tips dari Beli Kasep Krisna, cara jitu ngilangin jerawat di wajah kalian. Gimana, gampang bukan? Nah, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa buat kasih like-nya kalian. Dan juga jangan lupa buat komen di kolom komentar di bawah ini. Dan juga jangan lupa buat subscribe channel Beli Kasep Krisna. Thank you for watching this video and all of you all guys. Bye bye.